Hello Brutal Freaks, kita berjumpa lagi di channel Brutal Mind ya. Hari ini saya akan nge-review CD lagi ya. Sudah beberapa minggu nih libur. Karena apa? Saya mencari-cari band yang super duper mantap yang akan saya rekomendasikan buat para Brutal Freaks sekalian pastinya. Dan hari ini saya punya band death metal, agak ke black death gitu sih, black death lah. Dan ini adalah bandnya itu asal Itali. This is it, Heliscat. Oh, artworkers, gelap. Oke lah ya. Dan band ini tuh sudah aktif sejak tahun 2015. Tapi statusnya sekarang ini split up. Gak tahu deh kenapa. Padahal bisa dibilang ini bandnya keren abis lah kalau menurut saya. Ini album pertama mereka ya. Setelah tahun 2016 kalau nggak salah mereka itu merilis EP. Dan ini album yang bertitel The Evil Menation, Evil Talbo. Jadi album ini tuh berisikan 10 track dengan total durasi 30 menit. Dan untuk member di band ini, terutama vokalisnya ya, itu dulu bermain di band Brutal Death ya, namanya Anthropophagus. Proyeknya itu loh Mr. David Billy ya, yang sekarang vokalisnya itu Paulo Pop City. Jadi sebelum Mr. Paulo itu vokalisnya adalah vokalis dari band ini, di Anthropophagus tadi ya, Mr. siapa ya? Tia kalau nggak salah. Langsung aja kita ngomongin ke musiknya ya. Dan album ini tuh mengirim kita di suasana yang begitu kelam dan apa ya, gelap, horor lah pokoknya. Alur musik yang begitu intens dan menawan disuguhin di album yang satu ini. Dan untuk permainan para personilnya juga super duper mantap. Dan untuk instrumen gitar dan bassnya itu sangat berirama, agresif lah pokoknya. Dan yang saya suka banget itu di vokalisnya. Seakan kayak raungan iblis. Jadi growlnya itu super gila lah pokoknya. Kalian wajib lah buat para pecinta death metal dengan karakter-karakter vokalis yang growl, deep growl, ya pokoknya laki banget deh. Kalian wajib nih dengerin, kebalik. Dan untuk ketukan drummernya juga layaknya bulldozer ya. Kalau menurut saya sih album ini begitu emosional lah pokoknya. Dan kalau menurut saya mereka ini sangat berhasil dalam menyampaikan atmosfer gelap nan jahat di album yang satu ini. Dan kalau nggak salah ini albumnya itu nyeritain tentang apa ya, spiritual jahatnya di Yahudi gitu deh pokoknya. Dan kalau kalian mau lebih detailnya bisa cek aja sendiri. Udah gede kan? Oke lah, oh iya, dan untuk artworknya ini dikerjain oleh artworker Indonesia, Mr. Adi D. Christians. Udah gak asing buat kalian lah. Oke, kalian bisa dapetin CD ini yang pasti via Brutal Main. Sangat saya rekomendasikan tuh. Sikat deh. Oke lah ya, mungkin segitu dulu untuk review singkat episode kali ini. Dan kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.